aku harus mendapatkan kitab sakti itu. Itu dia. Lo mau apa, Kel? Kalau kamu tidak membuka kitab itu, Rahel akan menggunting rambut kamu yang indah itu. Oke. Mulai sekarang gue gak akan ikut campur sama lo. Gue minta ya, lo jauh-jauh dari gue. Karena gue gak mau punya teman jahat macam kayak lo. Jangan-jangan peri bertopeng itu. Iya. Mundur. Guys, gue perlu bantuan kalian. Ya, yuk. Val. Lo kalau mau minta bantuin, lo harus jelasin dong lo minta bantuin apaan. Gue cuma perlu kalian mata-matain Rachel dan Toro. Karena mereka mau memburu peri bertopeng itu. Oke. Okay. Let's go. Oke, let's go. Kali ini gue gak akan lepasin lo, Toro. Gue akan tahu rencana lo apaan. Ternyata apa yang bikin gue? Hah! Lawan lagi gue. Yaudah. Gue akan ladenin lo, Toro. Kenapa mereka berdua jadi makin serem kayak gini sih? Iya nih, padahal kan tadi kita cuma mengikutin doang. Tapi kenapa yang jadi kejadian kayak gini? Menurut primbon kampung Ngarang Kemiri, kampung di mana gue dilahirkan, kalau dia masalah cewek sama harga diri itu susah. So tau lo. Kalian ini sudah waktunya sholat, masih kebut-kebutan aja. Ayo sholat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan kami mazidah ya rabbana.
Robana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku yakin, pasti kitab sakti itu ada di dalam rumah mamanya Agni yang lama. Seperti saya Venus yang dulu. Ih, ada si burung hitam itu lagi. Jadi susah dimasuknya. Di sini. Ali punya feeling kalau Kak Indah lagi nyari buku penting di sini. Makanya Ali nyusul buat bantuin Kak Indah. Ali nggak boleh kalau Kak Indah nyari buku penting sendirian. Kan Ali udah janji bakal selalu lindungin Kak Indah. Makasih ya, Ali. Tapi ini tuh tugasnya berat banget, Ali. Kakak nggak mau kamu kenapa-napa. Biar Kakak aja sendiri yang cari kitab sakti itu. Benar kan, Kak? Emang kamu lupa? Kakak ini kan peri. Oh iya ya, Ali lupa. Ya udah kalau gitu, Ali bantu alihin perhatian Om Rung itu aja deh, biar Kak Indah bisa masuk rumah itu. Jangan, Ali, jangan. Aduh, dilarang makin nekat. Tapi aku nggak boleh sia-siain usahanya Ali. Ali boleh masuk nggak? Ali ke sini mau ketemu sama Kak Rakuel. Kak Rakuelnya ada di dalam nggak, Om? Tapi Ali disuruh Kak Rakuel ke sini, Om. Ali nggak bohong deh. Kak Rakuel! Kak Rakuel! Ini Ali! Ngapain sih, Tor? Mundar mandir, mundar mandir. Udah kayak setrikaan aja lu. Sik lu. Gue lagi nunggu telepon dari Aquel. Ya, Aquelnya lagi nyari tahu di mana peribut topeng itu. Aduh, gak kedengeran lagi. Sekarang gimana ya?
Itu kan suaranya burung hitam. Jangan-jangan dia dalam bahaya lagi. Dia ngapain di rumah lama gue? Peri bertopeng itu pasti lagi cari keberadaan di kitab sakti. Gue harus telepon Toro. Tor, itu ada telepon tuh. Jangan-jangan si Rakel. Halo, Kel. Kenapa? Hah? Peri bertopeng itu udah di rumah lama lu. Oke. Gue segera kesana, ya. Gue bakal cari cara buat buktiin kalau peri bertopeng itu bukan Indah, ya. Toro, lu mau kemana? Udah ikut aja, yuk. Sesek napas. Lembut aman. Sesek napas dari mana? Masa badan segede gini sesek napas? Badan lu kan kayak punuk unta, banyak stoknya. Bisa aja lo. Ini bukan angin, di sini nitrogen. Udah. Cek. Lapor Marvel. Cepat. Apa juga item, orang item. Halo? Kijang 2 bakal meluncur. Oke. Laksanakan plan B. Oke, aman, laksanakan. Amazing. Mana kijangnya? Udah yuk. Motor gue siapa yang ngambil, ha? Segi. Ya udah yuk, kita cari motor lu yuk. Buruan. Mama Agni menyembunyikan kitab sakti itu. Aku cari di seluruh ruangan tapi gak ketemu juga. Ini ada apa sih? Ada apa lagi? Harusnya gue yang nanya. Lo ngapain di rumah lama gue? Tanpa aku kasih tahu. Ya, kamu pasti udah tahu kan? Gue emang udah tahu. Makanya gue akan kasih lo hukuman. Karena lo udah masuk rumah gue tanpa izin. Lepaskan! Dan sekarang, gue akan melakukan sesuatu sama lo. Lo mau apa? Diam. Menjauh dari aku! Jangan mendekat! Diam lo! Gue udah tahu lo siapa. Gue cuma perlu buka topeng supaya gue bisa lihat. Jangan! Lo ngapain gue? Lo tidak melakukan apa-apa. Cepat lepasin topeng lo! Kayaknya topeng ini punya pertahanan diri otomatis deh. Makanya Rachel gak bisa ngelepasin topeng ini dari gue. Kalau gitu gue harus gunain kesempatan ini buat kabur. Lo kemana lo paling jelek? Marwan, lo gimana sih? Yang kebakar tuh telapak tangan gue, kenapa yang lo sirang semuanya? Lo liat aja paling jelek. Gue gak akan berhenti sampai di sini. Motor lo lama banget sudah kayak bekicot. Yang ada kita kehilangan jejak nih. Salahin tuh si Segi. Ngapain motornya cepet banget? Bukan Segi, motor lo ada luar sa. Badan lo tuh yang bikin dijagur resiko. Kayaknya kena kejepit kita deh. Jangan-jangan motor gua kenapa-napa gara-gara mereka lagi. Tor, berhenti Tor! Tor! Pelan-pelan Tor!
rumah gue. Gelap nih. Woi, kok gelap, woi? Eh. Aduh. Malam gue bisa ada apa lo sih? Ya juri. Ada juri. Ini gue cek. Tolongin gue itu. Bagaimana sih lo? Kok lo bisa terbang? Aduh, tolongin gue. Gila, bantuin gila. Untung aja selamat dari Rachel. Lo jawab yang jujur. Lo itu peri bertopeng atau bukan? Peri apa maksud lo? Sekarang jawab jujur sama gue, atau gue bakal sihir lo. Aduh, mungkin karena kejadian tadi nih, Rachel mulai curiga sama gue. Gue pura-pura gak ngerti aja deh, biar aman. Tapi beneran gue gak ngerti. Peri apa sih? Cuma satu cara untuk membuktikan apakah indah itu peri bertopeng. Apa, Ma? Kalau dia memang peri bertopeng, dia pasti tidak mempan dengan sihir Mama. Aduh, gue harus gimana monyet loh, bukan jadi kukuk. Waduh, salah acting dong. Siapa dong? Siapapun orangnya, dia itu pasti anak buahnya Pri Venus. Yaudah lo pergi sana. Iya. Yes, berhasil. Kekuatan sihir peri bertopeng itu pasti sangat tinggi. Karena kita gak bisa sembarangan untuk membuka topengnya. Dan luka bakar kamu juga gak bisa sembuh dengan cepat, Rachel. Ya terus gimana dong, Ma? Aduh, Rachel. Mama sembuhin pakai salep aja dulu ya. Ya, kok jadi kayak gini sih? Oh, si Marvel tuh bener-bener tega deh jadi orang. Temennya lagi begini. Bukannya ditolongin, malah diketawain. Mana motor gue? Belum lunas lagi kreditannya. Gimana nih, Thor? Alva udah bener-bener cari masalah sama gue.
Sebenarnya ada hubungan apa antara buku ini dengan kamar Indah? Kenapa kemarin sepertinya dia memaksa untuk masuk ke dalam kamar ini? Kenapa ya? Lebih baik aku cari tahu langsung. Masuk ke kamar ini. Hah? Ayo dong bereaksi. Tunjukkan apa yang mau kamu lakukan di kamar ini. Hmm? Ayo cepat. Ayo. Cepat. Aku ya. Sebenarnya apa sih yang kau mau? Aku gak mau. Ternyata kitab sakti itu dipegang sama Mama Agni. Tapi untung aja, aku udah simpan kalung itu di tempat yang aman. Jadi Mama Agni pasti gak akan pernah tahu di mana kalung itu berada. Simpenin kalung ini ya, Pak. Nanti kalau udah saatnya, aku akan minta kalung ini lagi dari Papa. Aku minta tolong sama Papa. Jangan pernah kasih kalung ini ke Mama Agni atau Rachel. Karena ini satu-satunya warisan dari Mama yang aku punya. Indah. Tapi dari mana Indah tahu kalau ini kalungnya Dewi? Aku kan gak pernah kasih tahu dia. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Papa udah simpen kalung itu dengan aman. Apanya yang aman? Ini jaring yang sengaja dibuat oleh Agni untuk mengurungku di sini. Sampai pengecut. Sepertinya ini bukan jaring laba-laba biasa.
ini jaring yang sengaja dibuat oleh Agni untuk mengurungku di sini. Mana ini? Masa 3 lawan 1 sih? Ya gak imbang lah bro. Lu lihat aja tuh, si Marvel udah kewalahan. Biarinnya kewalahan. Kalau bisa babak belur sekalian. Itu bahasa dendam dari kita gara-gara kemarin. Deh, ikut gue yuk. Tapi Thor, dia kan teman kita juga tuh. Suruh lo nyerang gue. Cepat ngomong. Lo takut sama dia? Enggak kan? Cepat ngomong. Kejar Bagis. Biar gue kejar preman itu. Taro gak usah dikejar. Dasar munafik. Dah.
kalau gue yang bayar lu ya. Udah sekarang pukul gue, buruan pukul. Ya ampun, Loro. Dah. Lu gak apa-apa kan? Gue gak apa. Udah, pasin. Dah. Orang munafik kayak dia gak perlu lu tolongin. Kalau Rachel drama queen-nya, dia drama king-nya. Apaan sih, Marvel? Gue tuh bingung sama lo. Lo kenapa selalu ngomongin dia kayak gitu? Padahal kan dia sahabat lo. Itu dulu, Dah. Sebelum gue tahu kalau dia tuh sebenarnya munafik. Karena gue lihat sendiri, kalau dia tuh sekongkolan sama Rachel, mereka berdua mau menangkap peri bertopeng itu. Dah, gue deketin Rachel karena gue mau ngelindungi lu, Dah. Ya? Makanya gue pura-pura sekongkol sama Rachel, biar dia percaya. Nah, udah, lo gak usah bohong. Cepat atau lambat, bau busuk lo akan kecium. Oke. Gue kasih tahu yang sebenarnya. Gue sekongkol sama Rachel karena kenapa? Hah? Karena gue gak suka ngeliat lo berduaan sama Indah. Dah, sekarang lo mau milih siapa? Gue atau Marvel? Siapa-siapa. Gue gak mau pacaran. Jadi please, kalian berdua jangan berantem terus. Minuman gue, lu jangan asal main serobot aja. Ya, sorry. Gue lagi kesel. Lu yang musik kenapa sih? Hah? Lu berantem lagi sama si Toro. Bukan berantem aja. Tapi tingkah laku Toro itu udah kelebihan. Padahal gue udah bongkar kebusukannya. Masih aja ngeles dia. Lu tau gak? Dia sampai nanya Indah, mau milih siapa, gue atau Toro? Ajar tuh anak. Terus dia milih siapa? Pasti milih lu dong. Itu dia gak milih siapa-siapa. Itu sih yang bikin gue bingung. Kekurangan gue apaan? Gue jamin kok, gue akan bikin dia nyaman dan seneng. Daripada Toro yang munafik, enggak? Gue juga yakin, Kovel. Kalau Indah pasti bahagia sama lo. Tapi seandainya lo tahu kalau Indah itu seorang peri, lo pasti ngerti kenapa Indah itu nolak lo, Vel. Sayangnya, gue gak boleh ceritain ini ke siapapun sih. Yang sabar ya, Vel. Mungkin dia gak mau pacaran dulu kali. Ya lu tahu kan, bokapnya dia itu wanti-wanti banget sama dia. Kalau dia itu harus sekolah dulu, Vel. Jadi lu harus paham lah. Thanks, Jack. Gua ada urusan mendadak nih. Buat lo. Jack bilang bokapnya Indah gak mau Indah pacaran dulu. Tapi kan bokapnya Indah suka sama gue. Gue gak boleh nyerah. It's not over until I say it's over. Aduh, Rachel. Tas kawal tuh isinya apa aja sih? Berat banget. Buset ya, duduh. Iya, Kel. Lagian ngapain sih gini-ginian? Ih, pegel tau kita berdua tuh kan dia. Oh, berdua tuh bahal banget sih. Tangan gue tuh lagi sakit. Jadi lo berdua tuh harus nurut sama gue. Atau lo berdua mau? Gue sihir jadi kayak racun. Gak mau. Masin. Aduh, baby Rachel kenapa tangannya? Mpus, kok tangannya diperban-perban begitu? Mpus, bilang dong sama Abang Kilo. Abang Kilo kan tinggal di kol langsung datang. Kan Abang Kilo available buat baby Rachel. Apa sih gue harus ketemu bentulan kasur kayak lo?
Ah, baby Rachel, abang kan datang jauh-jauh kemari buat mastiin baby Rachel gak kenapa-napa. Tuh kalau tangannya begitu harus diobatin dulu. Siapa tau tambah sakit. Masih tambah sembuh. Ayo sini dong. Ini diurut dulu. Lo so pura-pura baik. Lo begini gue tahu karena lo gak mau dimarahin kan sama yang Rachel. Karena lo dihilangin kalau kayak yang Rachel. Apa-apa lo cetakan bubble? Sembarangan aja lo. Jadi lo yang ngilangin kalung gue? Emang yang Rachel belum tahu kan pas kalung yang Rachel hilang itu. Nih, dia nih yang nemuin, si Songket. Emang ya, dari awal gue tuh enak banget sama lo. Aduh, kan karena lo kasih rusak, gue jadi gimana. Kenapa suara lo kayak kucing garong gitu? Aduh, bodo amat, gue gak mau ngikut-ngikutin nih. Yang Rachel! Yang Rachel! Oke, sip. Nanti gue kabarin. Yang jelas, Indah masih di rumah kan? Jadi lu berusaha buat deketin Indah. Gua gak akan biarin itu terjadi. Ngimpi lu, Vel. Lu pikir lu bisa dengan gampang terpindah? Jangan harap. Hebat juga sih, Marvel. Saking seriusnya sama si Indah, dia yang ngajak Indah ke masjid segala. Emang Marvel mau nikahin Indah, Pak? Itu cowok emang gila kayak. Jack, kita ngapain sih ke masjid? Mau ada pengajian? Udah, lo sabar aja, tunggu aja. Indah, sabar aja Indah. Udah tunggu aja dulu Indah. Allah. Ah, udah azan tuh. Salat aja dulu yuk. Ah, yaudah yuk. Semakin aku tatap kalau ini, semakin aku rindu sama kamu Dewi. Selama ini kita udah dibohongin. Orang yang tinggal sama kita, orang yang begitu baik sama kita, ternyata dia jahat banget, Pak. Dia orang yang kejam sama kita, Pak. Kamu tuh ngomong apa sih? Siapa sih maksud kamu? Hah? Itu orang yang kamu maksud kejam. Itu kalau ngomong yang jelas. Itu kenapa?
ternyata selama ini Indah disiksa. Dan ternyata selama ini Agni sama Rachel punya kekuatan jahat. Indah, Papa mau ketemu sama kamu sekarang. Penting dah. Iya, Pak. Sekarang. Kenapa berhenti, Sel? Hah? Kamu aku kalah? Pak! Pak bangun! Pak! Mendingan lu tuh fokus aja ngurusin si Marvel. Ngapain juga sih lu ngurusin peri-peri bertopeng? Kalau Marvel udah tersingkir, otomatis Indah bakal jadi milik gue dong.